Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan aku yang cantik ya, karena jadi gimana guys? Kabar kalian ya hari ini, setelah beberapa bulan aku nggak upload video di YouTube lagi, dan akhirnya senang banget ya sekarang bisa welcome back welcome back to my youtube channel lagi karena um, sudah beberapa bulan ini pakum aku bener-bener nggak -bener mainin make up Nah jadi alhamdulillah sekarang ada kesempatan lagi aku buat aktif di sini lagi bareng kalian ya Oh ya sebelum aku jelasin aku bakalan bikin video apa buat hari ini jangan lupa Oh, lain jangan lupa, makasih ya yang udah subscribe, ya. Yang udah subscribe aku, yang udah nungguin video-video terbaru dari aku, nuhun ya, guys, ya. Oh, jadi, ya, kalau kalian bukan orang Sunda dan nggak ngerti bahasa Sunda, ya, mohon maaf. Gimana, atuh, ya, nggak bisa ngomong 100% Indonesia, guys. Campur-campur, welahnya. Soalnya bahasa sehari-hari kan hese, merenya namun dirubah, mah. Nah, jadi video kali ini spesial banget menurut Eka sendiri, ya, karena... Uh, video pertama yang semuka-muka pakai satu brand sekalian nyobain juga bagus apa enggaknya gitu loh ya. Nah jadi make upnya itu dari Madanji guys. pasti merek ini udah familiar banget dan udah terkenal banget ya. Nah yang pertama ini ada face primer gel. tuh nggak songhek tuh. aku kira ini gede guys. ternyata mini banget tuh. kita lanjut pakai aja kali ya ini muka aku bener-bener bare face nggak aku pakaiin setting spray atau pelembab lainnya langsung saja pakai dari produk Madanji ya oke baunya naon ya nggak ada baunya teksturnya gel karena namanya primer gel ya oh jadi kos iya ya kos Maybelline jeung makeover nah kasih gitu Oh iya betul sekali guys ini melembutkan lain melembutkan kan aja klaim nah di dia naon baca atu oi jangan yang berfungsi Menyemarkan pori-pori kulit mengurangi minyak berlebih dan dipakai sebagai base makeup membuat makeup lebih tahan lama oke untuk menyemarkan pori-porinya iya kalau kalian yang berminyak ini bagus banget ya karena dia itu bisa nahan minyak tuh kalau dilihat mah nggak ada perubahan mungkin ya, tapi kalau dirasa-rasa, dipegang-pegang, euh, ayo jualan cilok, di tuh mang, ih, benar-benar kulit kita tuh uh, lembut, smoothnya, terus pori-pori nanti pori-pori anu tadi nak buka jadi lumayan menutupi, gitunya. Mungkin sih ini mah mungkin, karena aku ini baru pertama nyobain. Mungkin ini dipakai buat sehari-hari atau buat wisuda, uh, udah paten banget buat nahan sih make up kita, ya. Terus aku mau pakai BB creamnya dari Madame J, jelas. Ini yang Maxi Cover Makeup Base. Terus ini isinya 30 ml ya. Semoga aja ini full cover ya, karena aku membutuhkan itu. Untuk packagingnya aku suka banget. Ini kayak packaging uh, foundation yang mahal, yang full coverage itu ya, yang nama mereknya teh der 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 mak der Ya, salah mah itu di nanti kayak ka kaleng lain Atuh, kaleng atau kaleng naon kok salep kok salep gitu oke kita buka oh bener-bener kok salep ya ininya harus ditojos oh iya iya, iya nata tojos ku iya hmm eh eh duh meninya nyahnya langsung aja welah ya kita pakai kalau dilihat di kaca terlalu gelap, tapi kalau dilihat di sini mau pas, weh, pas, daya ringletnya. Jadi mari kita blend. Pas ya. Baiklah paskan we warna nama alhamdulillah cocoknya cek. Hmm. I bener tadi primernya ce ala -al lalus. Kalau kita pakainya banyak, ini e, ngebantu banget nutupin dosa-dosa yang ada di muka. Tapi kalau pakainya dikit, mah ah nggak seru ya. Kalau pakainya dikit, sautet mungkin itu makeup buat sehari-hari ya, buat keluar main jalan gitu ya. Kalau buat di kamera mata, pantes saat mah tepantes sautik mah tenampol. Gak banyak juga sih disesuaikan aja gitu maksud aku. Karena aku suka banget memancungkan hidung ya. Madam tidak ada kontur cream Jadi aku bakalan pakai dari yang aku punya aja lah ya. Nah yang lewat ya. Jadi concealernya guys aku gak beli ya hilap. Lupa gitu. Jadi aku pakai concealer dari merek lain aja. Di skip aja ya udah selesai ini tadi udah pakai highlight sama contour terus lanjut kita ke compact powder ini aku beli nomor 03 uh warnanya kegelapan deh kayak nate lah deh kita cobain di sini dulu ini buat formulanya bagus sih guys aku suka ya dia itu agak ini agak powder full uh, coverage ya lumayan gitu buat nutupin mah Nah lah ya segini aja buat tengahnya aku bakalan pakai dari merek lain lah ya. ya masalah soalnya kegelapan tering. Oh. Nah buat alis aku beli uh, dua. Ini pensil alisnya dan ini brow powdernya. Karena aku nggak bisa kalau Beralis tanpa brow powder ini karena sudah kebiasaan Teh. Buat pensil alisnya aku beli shade-nya espresso brown. Seperti biasa, kalau buat alis aku bingkai dulu. Jadi ini pakainya harus agak diteken gitu biar di warnanya keluar. Kalau pakainya pelan-pelan teh hese teh -te bisa keluar langsung. Karena Madam Jing nggak ada lem alis, jadi uh, aku pakai dari merek lain. Terus lanjut aja aku ke brow powder-nya. Ini aku beli yang nomor 4. Warna yang paling gelap buat di belakangnya di ujung dan yang muda ini buat di depannya. Kita concealer. Conceal-nya aku pakai dari BB cream-nya yang tadi aja. Terus di tap-tap aja pakai bedak padat biar si BB creamnya yang tadi tuh gak kemana-mana Gitu kita ke uh, eyeshadow per eyeshadowan Tuh jadi isinya kayak gini ini udah ada blush on contour luar Ada highlighter ada eyeshadownya 4 pokoknya udah komplit ya segini Aku pakai warna dasar dulu sekarang uh, tema eyeshadownya simpel-simpel olahnya buat eyeshadownya harus beberapa kali diambil produknya jadi nggak bisa sekali langsung pigmented karena di sini warna matte nya ada tiga lumayan ya blush on sama contour di hijikan nya kita campur ratakan terus ditaruhnya di, di ujungnya aja gitu biar agak tegas sedikit terus aku mau lanjut timpa pakai highlighternya yang ini karena ini warnanya agak muda ya terus lanjut aku bakalan baurin ke bawah matanya di sudut matanya aja di sini tuh dan bawah matanya juga aku pakai highlight di sini biar agak segeran dikit ya lanjut aku ke blush on sama konturnya aku blush onnya aku beli terpisah nggak pakai yang ini ya karena ini warnanya terlalu gonjreng jadi aku beli yang Uh, satuan kayak gini lumayan ya, lumayan ampol guys. Baur ke sini ke tulang pelipis. Pakai kesininya sisa sisanya aja. Lanjut uh, kontur. Nah berhubung konturnya ada, tapi aku agak takut oke okay ya. Konturnya terlalu coklat. Jadi kita pakainya harus hati-hati. Dikit aja, dikit supaya ini aja ada bayang-bayangnya. hidung kita temancung. Lanjut part yang aku suka kita pakai uh, highlighter dulu ya. Highlighternya di sini ada jadi kita pakai yang ini aja tuh ya. Uh, lumayan lah ya, lumayan banget, lumayan agak glowing di sini. Senyum. Oh iya matanya belum ya. Wakal wakal lanjutkan lain cenah adik kamu. Matanya uh, aku pakai ini dulu ya Eleanor. sekarang kita ke maskara tapi aku jepit dulu bulu matanya biar lentik ini tuh sepuluhnya lumayan gede ya jadi harus hati-hati sebenarnya gini aja udah bagus ya tapi aku mau lebih wow lagi aku tambahin bulu mata palsu ya lanjut part terakhir aku bakalan pakai lipstick kayaknya keluaran terbaru atau aku yang baru beli ya gak tau kayaknya udah lama deh nyam, mm. ini yang shade 01 manja, warnanya kayak gini warna bibir lumayan cocok sih sama look hari ini. selesai nih jadi kayak gini look hari ini ya bagaimana menurut kalian? Oke okay. sekarang aku bakalan rekomendasikan produk apa saja yang wajib banget kalian beli Oke, yang pertama produknya ini primer ya kalian wajib banget punya kenapa menurut aku ini tuh bagus banget buat nahan make up kalian buat mengecilkan pori-pori juga bagus karena ini sesuai dengan klaimnya ya ini sama persis kayak Maybelline makeover ya yang harganya itu bisa mungkin dua kali lipat dari produk ini tuh cacet cerot muncrat ngomong teh karena udah lama mungkin ya nggak ngomong di depan kamera lagi jadi nggak kekontrol guys campur aja nah produk selanjutnya yang wajib juga kalian beli ini sebenarnya wajib gak wajib sih kalau kalian suka make up atau mau belajar make up kalian beli aja yang ini BB cream yang maxi cover make up base teksturnya agak sedikit cair tapi dia coveragenya lumayan kalau mau full coverage banget harus beberapa kali ngambil produk harus banyak gitu ya tapi kalau buat sehari-hari juga menurut aku cocok bagus banget pakainya dikit-dikit supaya menyamarkan warna kulit aja kalau buat sehari-hari gitu selanjutnya rekomendasi dari aku makeup kitnya ini udah lengkap banget ada eyeshadow contour sama blush on highlighter juga jadi kalau kalian yang pemula atau kalian yang lagi belajar ini cocok banget dan formulanya menurut aku oke aja sih tapi ini agak kurang ya di aku kurang nampol tapi buat simmer semuanya kayaknya oke terus e, ininya tadi aku nggak pakai di pipi karena warnanya terlalu gonjreng tapi ini tuh ada beberapa shade yang kalian bisa pilih warna blush on konturnya juga ada yang e, muda banget dan ini warna paling tua kalau nggak salah ya. Terus ada blush onnya juga. Ini pas aku pakai pertama kali shock banget karena satu kali ulas itu langsung keluar dan eh uh, kirain aku bakalan ngeblendnya susah gitu ya. Ternyata enggak. Ini gampang banget ngeblendnya. Ini kalau nggak salah ada tiga warna gitu. Aku pilih ini yang nomor dua ya. Nah, segitu produk yang aku rekomendasikan kepada kalian yang benar-benar bagus banget ya. Ada berapa tuh tadi? Oh iya, ada empat ya. Kalaupun ada produk-produk Madam G yang lainnya yang masih wow dari ini, kalian boleh so komen aja di bawah ya. Kita sharing-sharing aja di sini. Segini dulu aja video aku kali ini. Bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa buat klik tombol subscribe yang ada di bawah sini atau di bawah sini dan aktifkan loncengnya, ya ibu-ibu ya. Nanti kalau kalian udah aktifkan loncengnya, nanti te aku teh bikin video baru ya upload video baru nanti bisa langsung tahu gitu loh bisa langsung klik nonton gitu maksudnya ya menikudu dititahwai atuh ya ya udah deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh